Assalamualaikum, saya akan ajar cara menggunakan billing modul 9. Ramai juga yang silap memasukkan SIM card di modem ni pun ramai juga yang silap. Diorang banyakkan masuk SIM card ni. Nano SIM tak sesuai sebenarnya untuk billing modul 9. SIM card yang patutnya pakai adalah micro SIM besar ini. Okey, cara masukkan SIM card pula. Bawah modem ni ada gambar dah. Emas ni macam ni. Ini pun ramai yang silap juga. Dimasukkan macam ni. Ada yang termasukkan macam ni. Ke atas. Bucu ni ke atas. Sepatutnya bucu ni mengadap ke bawah. Okey, cara masukkan bucu ni. Bucu singkat. Masuk ke bawah. Cucuk masuk. Tekan. Dia akan masuk. Nak bawa keluar pun senang. Tekan je. Dia akan keluar. Okey, lepas dah masukkan, tutup. Tekan button on modem. Okey, tarik dulu. Okey, untuk lampu ni ramai juga ada tanya saya. Bawah ni lampu power. Ni LAN kabel, ni adalah lampu wifi. Atas dia tu LAN kabel. Atas mood ni warna dia biru air laut untuk 4G. Dan biru terang, biru tua adalah untuk 3G. Kalau orange 2G, merah tak ada lain lah. Okay, power ni dia memang macam ni. Dia akan klik-klik. Memang dia akan klik-klik. Klik-klik maksud dia charge lah. Modem ni kegunaannya 24 jam on plug, tak ada masalah. A9 YFC. Di komputer anda perlu masuk 192.168.1.8.1. Okay, dia akan naik macam ni. Untuk username dan password, anda masukkan saja admin. Saya akan fokus sikit. Admin. Kemudian anda tekan login. SSID, SSID, anda boleh modify password anda untuk ikut suka hati. Macam saya letak ABC. Password pun saya letak ABC 12345. Ok, saya tekan next. Yang ni saya tekan menu edit. Tekan next. Ok, current password ni ramai juga tanya saya. Apakah current password adalah admin? A-M-D-A-M, admin. Password baru letaklah admin 123. Ini password untuk login website ini, bukan password wifi ya. Okay, sudah siap setting admin. Okay, dia akan naik macam ni. Tekan ke setting. Sebab modem ni dia keluar dua wifi, satu 2.4GHz dengan 5GHz. Okay, untuk 2.4 saya sudah setting ABC 123. Untuk 5GHz hanya tekan dekat edit ujung ni. Untuk 5GHz letak nama wifi dekat sini dan password wifi dekat sini, tekan apply saja. Itu saja cara untuk setting B529. Okey, sudah siap setting.